Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Harmainor, memberikan arahan saat menjadi pembina pada apel Senin pagi di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan pada Senin 25 September 2023. Dalam sambutannya, Harmainor menekankan pentingnya kesempatan yang ada dan mengimbau para pegawai honorer atau PPNPN untuk memanfaatkannya dengan semangat dan tekad yang tinggi. Seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN kembali dibuka dan menawarkan kesempatan bagi pegawai yang ingin naik kelas karirnya. Selain itu, Harmainor menyoroti pentingnya ketahanan mental dan semangat yang kuat selama proses seleksi. Ia mengajak para pegawai untuk tidak merasa lemah jika menghadapi kendala atau ketidakberhasilan dalam seleksi. Sebaliknya, ia berpesan agar para pegawai tetap bersemangat untuk berpartisipasi dalam seleksi tahun depan dengan persiapan yang lebih baik. Ia juga mengajak para pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas sehari-hari dengan dedikasi yang tinggi. Hal ini menurutnya adalah cara yang baik untuk mengekspresikan rasa syukur atas kesempatan dan pekerjaan yang dimiliki. Tim Liputan Humas Kemenag Balangan mewartakan.